Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial cara membuat hanger hijab modal kawat doang nih. Nah, jadi ini pembuatannya gampang banget. Kalian cuma butuh dua bahan, yaitu kawat dan juga lem tembak. Nah, kalau kalian nggak punya lem tembak, kalian bisa gunakan solatip ataupun lakban. Dan untuk memotong kawatnya, kalian bisa gunakan tang potong. Buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung di channel Nur Abdani. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk buruan di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, komen di bawah, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @nrl_abdni. So, buat kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini aku udah siapin tang potong dan beberapa batang kawat. Nah, ini kawatnya udah aku lurus-lurusin kayak gini karena sebelumnya itu dianya bergulung gitu belinya, jadi harus dilurus-lurusin gitu. Nah, jadi ini aku potong kurang lebih panjangnya 50 cm dan ini hanger hijabnya yang udah aku bikin. Jadi biar sama ukurannya, aku samain aja pakai yang udah pertama kali aku bikin. Tinggal diukur-ukur aja kayak gini. Kalau udah, langsung aja kalian bengkokin kawatnya sesuai dengan ukuran hanger yang pertama kali kalian bikin. Nah, ini aku sesuaiin panjangnya biar dianya seragam gitu. Dan hasilnya kurang lebih itu seperti ini. Dan ini yang udah aku bikinin semuanya, tinggal dilem buat disatuin ininya. Dan di sini aku pakai lem tembak ya. Kalau kalian nggak punya lem tembak, kalian bisa gunain lakban atau solatip supaya dianya nyatu. Nah, gunanya dilem di sini tuh biar dianya kuat gitu, biar ininya nyatu. Lakukan hal yang sama pada hanger berikutnya ya. Ini dia kurang lebih hasilnya. Dan ini tuh aku bikin 24. Ini baru sebagian yang aku sangkutin. Selamat mencoba. Nah, itu dia tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk buruan di subscribe. Dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan notifikasi dari aku. Nah, jika kalian mau request video, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like dan share ke sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching. Bye-bye.